Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara kita Testi Testi. Seperti yang kita lihat bersama, dan sesuai dengan request salah seorang dari ikhwan kita di rumah mengenai tema Testi Testi, hari ini kita akan ambil tema terkait panahan. Dan narasumber kita hari ini adalah salah seorang ikhwan kita yang telah memilih untuk berhijrah sekaligus menggeluti dunia panahan. Untuk informasi lebih lanjut, saksikan acara ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, kita sudah bersama narasumber kita hari ini, Ahi Joko. Sesuai dengan janji kita tadi di depan, bahwa kita akan kepoin terkait aktivitas beliau, terkait informasi pribadi beliau mulai dari perjalanan hijrah sampai nanti kita akan mendapatkan ilmu dari beliau terkait olahraga memanah. Mari langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ahi? Alhamdulillah baik. Ahi, kita dari tim Jami Mengaji, di channel kita ada program namanya Testi Testi. Nah, di dalam program Testi Testi itu kita meliput ikhwan kita, itu mulai dari perjalanan hijrah sampai usaha ataupun apa yang sedang digelutinya sekarang. Nah, hari ini Antum jadi narasumber kita. Nah, mudah-mudahan nanti Antum bisa sharing. Insya Allah. Khususnya tadi kan di awal tadi Anda sudah buka dengan teori sedikit dan praktis sedikit. Nah, nanti Antum akan lebih mendalam terkait panahan. Insya Allah. Nah, untuk awalnya Antum silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Joko Triyono, punyanya Joko Abu Umair. Biasa teman-teman memanggil Joko Abu Umair. Asal saya dari Kota Jambi, orang tua dari Pulau Jawa, perantau semua. Status saat ini baru beristri satu dengan 3 orang anak. 2 perempuan dan 1 laki. Pendidikan terakhir sarjana ekonomi tahun 2012. Pekerjaan saat ini ya. Saya pedagang. Masya Allah. Nah, mungkin Antum cerita sedikit tentang awal Antum mengenal dakwah salaf. Betul. Pertama mengenal dakwah salaf ini sekitar tahun 2014 akhir ya. Cuplikan video Ustadz Khalid Basalamah. Saat itu saya melihat cuplikan video yang berisi tentang sunnahnya untuk mengangkat celana di atas mata kaki. Masya Allah, berarti La Isbal ya? La Isbal ya. Dari situ saya melihat penjelasan beliau sangat sangat detail dan tak terbantahkan. Hadis-hadis yang beliau bawakan pula sahih dan ana merasa terketuk hati ana tuh untuk mengikuti beliau. Masya Allah. Dari situ mulai ana mulai mengikuti kajian-kajian beliau di YouTube dan di internet lah. Yang kedua, saya juga melihat video dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya. Perihal musik. Musik. Ya. Dari situ sama seperti Ustadz Khalid Basalamah, beliau menjelaskan secara detail dan hadis-hadis yang beliau bawakan sahih. Dan menurut ana susah untuk dibantah. Ya. Ana orang awam waktu itu. Jadi, ana berpikir nggak ada yang bisa ana bantah dari perkataan beliau. Ya. Jadi ana harus mau nggak mau harus menerimanya. Ya. Ya, apa yang beliau utarakan pun masuk ke hati. Nah. Mungkin disitulah hidayah ya, kita nggak tahu ya. Dia dari mana. Betul, betul. Salah satu jalannya ya. Nah, mungkin dari situ jalannya ana mengenal kajian salaf ini. Mulai dari situ
Ana mulai mencari teman yang sepemahaman dengan ustaz tersebut. Masya Allah. Kudarullah, tetangga Ana rupanya ada yang sudah mengenal manhaj salaf juga. Ya. Dari situ ngobrol-ngobrol, ternyata di Jambi ini ada kajian masjid yang kajian khusus manhaj salaf. Dan ternyata juga anak-anak rupanya sudah sekolah di situ. Masya Allah. Hanya saja anak belum tahu. Waktu pas antum masukin anak belum tahu. Belum tahu. Emang waktu pertama kali melihat penampilan ikhwan-ikhwan di sana dan umahan-umahan di sana, yeah, apalagi wanita yang bercadar, emang pertama kali lihat, oh kok fanatik agak sekali aneh, ya, kan, agak sama aneh. Agama kan. Awalnya gitu, tapi ana yakin bahwa ana pas masukin anak ke situ tuh hanya agar anak-anak tuh mendapat pendidikan yang gurunya benar-benar ngajar ikhlas, itu aja. Dan ternyata, alhamdulillah, ternyata disitulah tempat kajian manhaj salaf. Ya, ada masjidnya juga kan, masjid Ubay bin Ka'ab. Yeah. Nah, dari sanalah ana mulai mengaji sekitar tahun awal-awal tahun 2015 baru mulai ngaji di sana. 2015 ya. Iya. Yeah. Pada waktu itu, apa yang ada dalam benak ataupun hati antum sehingga antum memutuskan untuk memilih inilah manhaj salaf pada waktu itu? Pada waktu mengenal kajian ini belum tahu kalau itu manhaj salaf. Yeah. Saya hanya tahunya kajian ini bagus. Terus punya dasar masuk semua, ya, masuk akal. Logika. Dan apa yang ustaz-ustaznya sampaikan itu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi enggak ada hanya dongeng atau cerita. Ya, punya dasar ya semuanya. Jadi sebelum ana tuh ngaji di kajian manhaj salaf ini, atau emang suka nyari kajian-kajian ustaz. Kalau ustaz-ustaz umumnya kan banyak berupa apa ya, motivasi, nggak ada kajian ilmunya, jarang kan. Betul, jarang, masih jarang. Dan ternyata di kajian ini bukan sekedar motivasi, tapi benar-benar ilmu agama. Dari mulai mengajarkan kita bagaimana cara sholat, berwudu yang benar, sholat berjemaah di masjid. Alhamdulillah, sebelum mengenal manhaj salaf pun saya, alhamdulillah, ana sudah udah mengenal yang namanya berjamaah di masjid sholat lima waktu. Nah, kalau motivasi sendiri yang paling mendasar sendiri pada waktu akhirnya antum, oh ternyata ini sesuai dengan aturan, misalnya salah satunya itu, seperti apa motivasinya? Kalau motivasi, pasti semua orang motivasinya pasti pengen dekat kepada Rob kita kan, pengen mengenal agama ini yang benar. Alhamdulillah emang dikasih jalan sama Allah seperti itu. Karena kalau kita ingin mencari hidayah itu pasti Allah kasih hidayah, petunjuk. Yang jelas niat kita harus lurus. Niat harus lurus, kalaupun ada ujian di jalan, harus sabar. Karena orang pertama kali hijrah itu pasti ada ujian. Ujian dari teman, ujian dari saudara, tetangga. Sebelum mengenal manhaj salaf kan ada beberapa aktivitas yang mungkin tadinya masuk kategori yang menurut kita boleh nih, boleh. Nah, setelah kita mengenal manhaj salaf, akhirnya, oh ternyata dalam perintah ataupun Allah sampaikan melalui mungkin Rasulullah akan ada apa namanya itu hujahnya bahwa ini tidak boleh. Ah, ada nggak seperti itu? Mungkin seperti yang tadi sampaikan musik ya tadi. Nah, seperti apa? Mungkin antum cerita atau musik. Mungkin antum sempat menggeluti dunia musik? Enggak. Hobi musik pun enggak ya sebenarnya, cuma hanya saja kan di rumah dulu kan masih ada televisi ya. Jadi siaran TV nasional tuh online terus. Tahu sendiri kan kalau televisi online pasti di mana-mana setiap saat ada musik. Semua acara pasti ada musiknya. Ya semenjak mengenal kajian salaf ini otomatis langsung yang namanya siaran TV kita off kan. Jadi enggak total, langsung total nggak dengerin lagi musik. Oh gitu ya. Itu emang awal-awal emang agak berat ya. Ada penolakan di hati itu pasti ada, semua orang pasti ada kan, karena belum biasa. Yang kedua, sebelum
awal-awal mengenal ini kan anak tuh masih kerja di perusahaan. Namanya perusahaan tuh pasti ada namanya pinjaman dari bank. Nah itu masih dulu. Karena kita taunya dulu riba itu apa namanya? Rentenir aja. Kalau bank rentenir dan bunga bank. Kalau kita minjam tuh belum paham kalau itu masuk ke dalam riba. Karena di dalamnya kita ada unsur suka sama suka ya. Iya, Ridho ya. Ya. Belum ada ilmunya sama sekali. Nah. Berarti itu salah satunya, berarti termasuk itu. Berarti antum udah putuskan, akhirnya TV di rumah diopkan dan kemudian. Nah, boleh cerita sedikit antum waktu pada saat itu berarti masih berprofesi sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Kalau boleh tahu perusahaannya bergerak di bidang apa, mungkin di mana posisinya? Di Jambi. Perusahaannya bergerak di bidang apa? Perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Kalau lokasi kantornya di Telanai, Pematang Sulur. Kalau kebunnya banyak ya, mulai dari Sarulangun, Tembo, Kumpe, Sungai Gelam. Berarti lokal Jambi berarti? Iya. Perusahaan lokal Jambi ya? Perusahaan perusahaan nasional. Oh, perusahaan nasional. So, tapi dia punya kebun di Jambi ya? Jambi. Itu sekitar tahun berapa, Ai? Anak kerja di perusahaan itu dari tahun 2004 sampai akhir 2014. Wah, lumayan lama berarti 10 tahun ya. Pada saat resign dari perusahaan itu, saya belum apa bergelut ke dunia panahan. Waktu itu mencoba ya pertama baru resign ya, kita coba-coba iseng-iseng jualan rujak. Ya, jualan rujak. Jualan rujak. Nah, kudarullah pada saat jualan itu ada teman istri, rumahat yang menjual panahan. Oh, menjual gitu. Panahan. Dan kudarullah istri menawarkan Ana dan Ana tertarik. Jadi Ana ikut jualin produk beliau. Oh, bantu jual ya. Bantu jual. Selama beberapa bulan. Dan kudarullah sempat barangnya putus. Stoknya putus. Dan Ana putuskan karena Ana sudah ada pelanggan, jadi Ana putuskan buat sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah sejak itu mulai belajar membuat panahan. Karena ya menurut Ana nggak terlalu sulit juga, asal ada kemauan untuk belajar kan. Ya. Sejak dari itu sekitar tahun 2000, pertengahan 2015 mungkin ya, saya lupa. Itu mulai belajar membuat panahan. Awal-awal buat itu ya dari bahan PVC, ya. Pipa PVC itu. Dari situ sekitar mungkin ada sekitar setahun lebih buat dari bahan tersebut. Oh, bahan itu ya. Yeah. Itu awal mulanya, motivasinya itu sebenarnya di hati kecil tuh pengen jualan produk-produk yang apa ada terkait ke agama. Ya, yeah, ya. Yeah. Dulu awal-awal tuh hati kecil tuh pengen jualan buku-buku. Kitab ya? Kitab. Hanya saja karena apa ya, mungkin hobinya nggak ke situ. Iya. Yeah. Hobinya nggak ke situ. Dan ternyata hobinya ke panahan. Iya. Yeah. Lebih tertarik ke panahan, makanya difokuskan ke jualan panahan. Buat sendiri, merakit sendiri, dan jual sendiri. Jadi pertama kali buat emang tantangannya itu ya tenaga dan alat. Ya. Karena alat pertama kali buat itu emang masih minim. Ya, terbatas ya. Dan tenaga pun belum biasa kan. Ya. Kalau jenis sendiri, jenis panah sendiri yang antum produksi ini masuk kategorinya seperti apa? Kalau saat ini produksinya termasuk jenis panahan tradisional. Tradisional ya? Jenisnya jenis horsebow. Jadi panahan yang bisa dipakai untuk berkuda. Nah ini kita sudah lihat sama-sama ini. Salah satu dari, ini antum produksi ya? Iya. Nah ini salah satu sendiri dari hasil karya Ahi Joko. Coba antum jelaskan sedikit. Ini busur horsebow. Kalau tipenya tipe kayuan. Horsebow. Berarti kuda? Busur berkuda. Oh, berkuda. Berarti ini tujuannya dipakai kalau apa namanya itu memanah sambil berkuda. Iya, bisa dipakai untuk memanah sambil berkuda. Berarti zaman Rasulullah dulu berperang tuh seperti ini mungkin. Kurang model lebih tipenya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini hanya saja ini tipenya tipe kayuan. Kayuan ini dari Korea. Bahan bakunya? Kalau bahan baku sendiri ada dua di sini.
Yang bilah ini lim namanya, istilahnya lim ini ya, terbuat dari fiberglass. Semacam pemanas bukan? Kalau untuk tipe busur flat seperti ini tidak perlu dibengkokkan fibernya, hanya lurus. Jadi yang bengkok di sini adalah handle. Handlenya pertama satu bengkok. Yang kedua ini kayu yang ini namanya sia. Tempat sangkutan tali string ini namanya sia. 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 Kalau itu sendiri bahasa apa sebenarnya? Latin kah atau Sanskerta? Ya. Nah ini apa nih? Sebelum itu tadi, kan Anda penasaran. Jadi kan ini, kalau ini sendiri, kalau Anda bayangan Anda kan antum bahan baku fiber ya tadi. Nah waktu antum beli fibernya tuh apakah sudah bengkok lurus, ini? Lurus. Nah ini sekarang bengkoknya ini dalam kondisi permanen kah atau karena dikasih? Karena dikasih tali. Oh karena dikasih tali. Atau mungkin kita tes sebelum tadinya benar-benar tidak masuk Anda tuh gitu. Sebelum dipasang. Oke. Dipasang. Ya, jadi maklum, Anda kan masih sangat-sangat awam di bidang ini. Kita buka mungkin, dulu. Ya. Bismillah. Nah, masya Allah, makanya kan. Jadi, ini fibernya aslinya adalah lurus. Masya Allah. Lurus. Oh, itulah yang. Ini bengkok karena ada handle di sini. Ya, itu berarti di tengahnya sambungan, berarti. Sambung nih, berarti, lurus nyambung. Ya, maksud Anda tuh sampai ke sini ada fibernya ini, bukan langsung ya, fibernya berarti di. Langsung, fibernya ini langsung. Dari sini sampai dari situ. Ujung ke ujung, fiber. Oh, langsung, ya. Nggak ada dipotong-potong. Oh, nggak dipotong. Ini hanya dikikis untuk handle-nya. Oh, ada lekuan. Ada lekuan untuk handle. Kemudian dikasih itu untuk pegangan itu ya, handle ya namanya. Iya, handle. Handle-nya dari kayu. Oh, di dalam itu ada kayu juga. Kayunya seperti ini lah, kurang lebih kayu jati. Dililit, dilem dan dililit supaya. Ya. Oh, makanya tadi itu bayang tadi, Anda kira satu apa beberapa bagian terus dilengkungin. Enggak. Oh, dia melengkung setelah dikasih tekanan. Nah, ini apa nih? Nah ini kok ada seperti ini ya, seperti yang Anda lihat itu ada yang menyatu. Nah ini kok seperti? Ini namanya tali string. Tali string, bahannya dari benang PE. Yang seperti orang untuk banjat-banjat tebing itu? Bukan, ini benang PE ini benang untuk mancing sebenarnya. Oh, benang untuk mancing? Dijalin, jadi tali string. Bukan kalau mancing itu kayak plastik gitu, nilon apa? Ada tipenya, ini tipenya namanya PE. Polyester apa lagi itu namanya? Ya. Ini PE. Kan kalau mancing tuh ada senar, ada karbon, nah ini PE. Oh ini salah satunya untuk mancing ini juga? Iya. Berarti mungkin dengan ikan tertentu kali ya? Ya, ini kekuatannya bisa sampai 50 kilo. Masya Allah, berarti kalau dapat ikan 50 kilo. Ya. Makanya tekanan ini pun juga nanti ada ininya ya, ukurannya ya? Iya, tekan apa berat tarikan busur kan ada. Nah Ais, Afwan sebelum itu. Nah kira-kira ketika antum membuat ini diperlukan alat khusus nggak? Misalnya ada alat untuk kan kayaknya kalau apa namanya busur ini kan harus akurasi ya, maksudnya diperlukan misalnya alat ukur misalnya semacam apa namanya itu, jadi panjang ini harus sekian, nanti di tengah-tengah ini harus sekian, terus nanti kelengkungannya harus sekian, ada nggak kira-kira atau cuman kira-kira saja? Kalau untuk busur ini busur yang sangat gampang dibuat. Sangat gampang dibuat, gampang bagi yang bisa. Modal alatnya yang diperlukan gerinda. Gerinda tangan. Untuk yang lekukan tengah tadi. Iya, hanya butuh itu. Selebihnya lem dan tali ya, benang PE ini ya, untuk melilit supaya kuat. Nah, untuk ukuran sendiri maksudnya itu kan misalnya ini panjangnya tadi berapa nih? Maksudnya panjangnya berapa nih? 60 cm. Ini panjangnya kalau fibernya sendiri panjangnya nih 90 cm. 90 cm. Plus kayu sia ini jadi sekitar 120-an. Ya, berarti kan bahan anu fibernya 90 cm. Nah, untuk di tengah-tengah itu kan artinya rentang dari sini ke sininya berapa? Rentang ke sini ke sininya berapa? Ini senternya sekitar kalau fibernya 90 berarti senternya 45 cm. 45 di 45, kemudian 45. Nanti sisi ke sininya sekian, sisi ke sininya sekian, baru yang dibuat lakukan tadi. Tengahnya 45 berarti kita taruh handle-nya di titik 45 cm. Senternya. Center. Kemudian lekuannya itu kesananya sekian senti, kesininya sekian senti ya. Biasanya itu berapa senti? Kalau handle ini kan kita belinya jadi. Oh yang itu? Jadi sudah berbentuk handle seperti belum dibentuk lekukan, tanya saja sudah bengkok seperti ini. Sudah jadi. Oh sudah jadi kalau itu. Tinggal tempel. Tempel kita tinggal gerinda ini bentuk lekukan untuk handle. Oh berarti di dalam tuh ada lagi?
Untuk ya. Tambahan bantalannya tadi nih? Nah ini kayu, dalamnya ada kayu. Yang kayu itu tadi ya? Dalamnya kayu, ini dilapis kulit. Oh itu untuk pengamannya tuh ya, supaya, iya, supaya nyaman juga di tangan. Nah. Oke, baik, lanjut kita tadi ke string tadi. Untuk menentukan berat tarikan busur ini ada dua faktor. Pertama, faktor panjang fiber. Kedua, kalau misalnya pengennya fibernya pendek tapi tarikannya ringan, kita harus amplas di bagian sini. Amplas, ditipiskan. Berarti fibernya kita kurangin lagi? Kurangin. Kalau mau dipendekin, fibernya dikurangin. Iya. Dan di sini diamplas kalau untuk tarikannya agak ringan. Kalau pengen berat, berarti mengurangi beratnya komposisinya. Nah, ini kan kalau ini kan agak ringan nih. Ya. Agak ringan, kalau mau diberatin berarti harus dipotong sekitar 2-3 cm. Berarti untuk kalau untuk anak-anak apakah ini bisa atau ada lebih kecil lagi? Kalau untuk anak spek fibernya ada lebih kecil. Lebih kecil lagi? 2 cm. Tebalnya sekitar 3 atau 4 3 mili sekitar. Berarti gitu. Panjang ini mungkin tadi kalau ini kan 90, berarti kalau untuk anak-anak panjang mungkin? Untuk anak-anak sekitar 80 cm. 80 cm ya. 80 cm fibernya. Oke, kita lanjut cara tadi masang string ya tadi. Iya. Yeah. String. Kalau cara masang string ini sudah banyak ya di YouTube. Iya, tutorial. Nah, kalau itu tutorial. Kan tutorial by YouTube. Nah, ini tutorial by channel Jami Mengaji. Cukup dilangkain busurnya. Sambil nahan. Letakkan posisi handle-nya di paha atas. Iya. Untuk menahan beban. Badan ditekuk, tangannya sambil ikut menekuk. Tangan kiri. Itu bahaya, khawatir takut patah. Kalau kalian turun sendiri gimana? Pernah nggak kejadian nanti pas lagi ngelekuk itu terus patah gitu? Alhamdulillah belum pernah. Kalau anak tadi mungkin patah kali. Insya Allah nggak akan patah. Karena dia fiber ini sudah apa ya, umum digunakan untuk buat busur, jadi kualitasnya insya Allah nggak gampang patah. Berarti memang fiber khusus untuk buat busur. Buat busur ya. Nah kalau ini sendiri ketika antum beli apakah sudah berbentuk ini atau masih polos? Apakah antum polos, siap lagi? Polos. Warnanya kayak bening hijau, gitu. Hijau bening. Oh hijau bening. Hijau bening ataupun hijau butek. Nah ini tinggal kita warnain kan? Ya. Oh berarti antum lakukan proses pewarnaan dengan dicat atau nanti mungkin sesuai desainnya kali ya? Sesuai keinginan pembeli lah. Ya. Nah kalau yang seperti ini sendiri, ini antum jual kira-kira di harga berapa? Kalau ini satu set kita jual 450.000. Berarti yang disebut satu set tuh yang mana? Busur. Plus bonus anak panah. Oh ini. Anak panahnya 2 batang. Coba antum jelaskan dulu nih sebutannya apa? Anak panah. Berarti itu bapaknya kalau ini anaknya. Iya betul. Ini anak panah atau bahasa Inggrisnya itu arrow. Arrow ya. Dan ini adalah quiver. Untuk anaknya. Quiver tempat anak panahnya. Ini sendiri bahan bakunya. Bahan baku ini dari kayu ramin ya. Umumnya pemanah itu menggunakan kayu ramin, petung, pinus ataupun bahan-bahan lain yang ringan. Ya. Kayunya ringan. Tapi kuat ya. Dan kaku. Oh, kaku ya. Nah kalau untuk anak panah sendiri, ini yang produksi antum sendiri juga? Alhamdulillah ini produksi sendiri tapi bahan bakunya dari Pulau Jawa semua. Jadi, berarti panjangnya sudah standar berarti ya? Panjangnya standar 80 cm. 80 cm ya, berarti antum tinggal aksesoris ya berarti. Nah itu sendiri apa aksesorisnya nih? Ini lilitan benang ini untuk aksesoris saja, hiasan. Fungsinya penyeimbang kah atau seperti apa? Ada yang menggunakan sebagai penyeimbang, pemberat. Ada juga yang menggunakan sebagai apa namanya, penetrasi di target. Oh, ketika saat target. Menentukan target. Waktu penetrasi di target tuh nggak terlalu. Masuk ke dalam ininya. Berarti untuk ininya ya, apa namanya? Tapi kelemahannya waktu saat ditarik agak susah. Sering brojol. Agak ceret kan ditarik. Nah, dan ini sendiri, ujung ini sendiri kan, jadi saya pernah, Ana pernah lihat itu seperti bambu itu, langsung bambu itulah. Nah, ini antum buat sendiri atau dari memang dari bahan baku yang antum belinya sudah jadi seperti ini, poin. Nah kan berarti kan salah satu dari anak panahan, model lain itu kan ada yang langsung ya, yang Anda lihat tanpa ini ya. Apa nih, bahan bakunya apa depan itu? Kalau ini poinnya dari besi. Besi ya? Besi.
Jadi besinya bolong. Oh, kosong, jadi nanti masuk kayu. Kita kikis sedikit kan bagian kayunya, masukin di lem. Per batangnya antum berapa? Kalau per batangnya itu jual 25.000. Per satu ini? Per satu. Masya Allah, memang. Kalau agak murah, lusinan. Satu lusinnya 250.000. Oh, kalau beli paket ya? Iya, kalau beli lusinan agak murah. Masya Allah. Nah, tadi antum tadi sempat cerita ada beberapa model. Nah, model lain seperti apa? Ini model Turkish. Kalau tipenya sama tipe horseball, hanya beda di model, saja. Beda model. Di mana letak perbedaannya? Beda. Pertama di handle. Handle-nya sudah beda, kelihatan kan beda. Oh, handle-nya dia ada lengkungan keluar. Ada. Kalau ini lengkungnya ke dalam. Iya. Terus sama siahnya beda juga. Lebih melenting gitu ya? Iya, siah. Dan yang lebih paling ini fibernya sudah bengkok. Fibernya kita bengkokin. Oh, berarti tuh sampai ujung fiber berarti? Ah, fibernya sampai ujung. Hmm. Dan fibernya kita bengkokin dulu sebelum. Oh, berarti itu proses membengkokkan? Iya. Yeah. Pemanasan? Bukan dipanasin, tapi pertama fibernya dibelah dulu. Ini seperti kayak. Hanya bagian ujung aja, sekitar 35 cm kita belah, belah dua. Iya. Yeah. Kemudian kita lem dan dimal, ada mal ya, mal khusus biar fibernya bengkok. Mal dilem. Ya. Biarin satu malam. Jadi dia bengkok. Ya, kalau untuk ini karena buatnya agak ribet, harganya emang jauh lebih mahal dari. Oh ya, ini berapa kira? Kalau ini satu set, kalau untuk pemula 750.000. Masyaallah. Kalau yang sudah pro, LBS-nya agak tinggi itu 850.000. Tapi ini kayaknya sepertinya ini lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi yang ini. Kalau soal tarikan itu sama, kurang lebih sama. Hanya ya, maksudnya bobotnya sendiri? Bobotnya ya lebih ringan. Lebih ringan ya? Nah, lebih ringan. Mungkin kalau pemahat atau ahad lebih suka yang pakai ini kali? Lebih ringan kali? Iya, lebih suka. Tergantung inilah, apa namanya? Kecocokan harganya juga ya. Masya Allah, harga juga yang menentukan ya. Iya. Nah, kan antum sekarang menggeluti dunia perpanahan ya. Dunia perpanahan. Yeah. Jadi antum berada di dalam bisnis menjual apa namanya alat panah dan perlengkapannya. Boleh tahu namanya apa namanya nama usaha antum ini? Umair Archery. Umair Archery. Kalau kawan-kawan mau cari di Google, cari aja Umair Archery. Nama salah seorang putra antum ya. Alhamdulillah ya. Anak yang paling kecil. Oh, yang paling bungsu malah. Jadi sebelum lahir sudah dikasih nama Umair Archery dulu. Oh, duluan usaha panahnya? Iya, betul. Berarti dia lahir tahun berapa berarti? Putra antum yang bungsu? 2017. 2017, sementara nih 2015. Sudah, Masya Allah. Berarti udah duluan booking namanya baru. Luar biasa. Sekarang kita praktikum. Tadi anak pas di pembukaan tadi gaya-gayaan aja. Padahal nggak tahu, Cana. Sekarang antum coba praktikan dikit cara mungkin mulai dari ngambil anak panah, kemudian memasangnya, sampai nanti mengarahkannya itu seperti apa. Ya, Ahi, antum coba jelaskan alat-alat pendukung sekaligus nanti apa aja yang diperlukan, nanti namanya, sambil nanti sampai ke praktiknya cara memanah yang baik. Oke, yang pertama ini tempat anak panahnya namanya quiver. Quiver kalau bahannya dari parasut gitu ya? Parasut ataupun dari kulit ada. Kulit, iya. Ada jual. Ini antum juga buat produksi sendiri? Enggak. Oh, enggak, Masya Allah. Ini juga dari Jawa. Masya Allah, kira antum produksi sendiri juga. Oke. Okay. Kalau ini pengaman jempol atau tunggat, bahannya kulit sapi asli. Termasuk antum produk enggak? Enggak. Ini buat sendiri nih kalau ini. Oh, antum buat sendiri? Nah, kulitnya kita import juga. Oh, nah kira hasil dari pas kita kurban ambil kulitnya? Enggak. Ini pelindung jempol supaya nggak cedera pas jempolnya. Pas untuk narik gitu ya? Tarikannya. Kalau ini pelindung tangan kiri supaya saat melesat anak panah sini nggak cedera. Ya, nanti mungkin antum bisa praktekkan pada saat nanti. Kalau pemula biasanya sering cedera di sini. Ya, termasuk nanti pas lentingan anunya ya? Ketika itu tadi apa anak panahnya kan kayak cep gitu kan? Itu bisa lecet ya? Iya, bisa lecet. Oh, berarti itulah. Saking cepatnya lari anak panah bisa gesekannya itu bisa salah satu cedera. Ini pelindungnya itu ya. Iya. Ya, lanjut ke praktek. Ya, lihat ini dulu posisi. Oke. Okay. Ya, anak pegang satu juga. Insyaallah. Cara memegang dulu. Oke, okay. Pertama cara memegang tangannya seperti ini. Iya.
Posisi jempol lurus. Lurus berada di bawah tempat dudukan arrow-nya, anak panah. Ini berarti kalau yang ini ya? Iya, betul. Dan posisi arrow-nya tepat di bawah. Kita sudah buat ada batasnya ya? Dudukan kenok anak panah. Iya. Nah, ini sendiri. Ini sendiri artinya dia berada di tengah-tengah. Atau seperti apa? Iya, agak ke atas dikit. Posisinya sudah lurus. Ini sebenarnya nggak center, dia ya. agak naik ke atas. Agak naik ke atas, karena senternya kan di sini. Ya, agak naik ke atas. Dia hanya mengikuti lurus dari tempat dudukan anak panah. Nah, untuk waktu pada saat proses untuk membuat string ini sendiri, itu diperlukan alat bantu ukuran yang akurat atau cuma kira-kira? Alat bantunya hanya ini ya, keramik. Oh, di keramik di rumah? Keramik kan lurus ya. Ya, jadi siku. Kita lihat sikunya. Kita posisikan busurnya sama anak panahnya di lantai. Ya. Kalau posisi sudah lurus, sudah kita pasang di sini. Ini berarti permanen titiknya. Ya, berarti dia tidak bergeser-geser karena posisi sudah dilem. Sebenarnya lebih untuk akurasinya itu sebenarnya kita langsung praktek ya. Untuk menentukan titik ini. Ya. Jadi di titik mana posisinya pas untuk pemanah tersebut. Oh, berarti itu cuma untuk penahannya aja, bukan artinya itu adalah akan jadi ukuran sebagai sasar target apa tempat sasaran ya? Kalau kita standar beli kita jualnya kan emang kita kasih dudukannya standarnya lurus seperti ini. Oh, berarti lurus. Yang ini ada di bawah bukan? Ini ada dua macam bisa bisa di bawah bisa di atas. Masya Allah. Kalau anda tadi yang ke atasnya pantesan tadi meleset terus berarti. Kalau untuk nariknya jempolnya di dikait. Oh, dikaitkan. Untuk gini. Busur ini busur horsebow ini kita kalau untuk draw-nya itu menggunakan jempol. Beda dengan busur standar atlet. Kalau standar atlet 3 jari. Mah, tadi Anda seperti ini. Enggak standar itu. Oh, makanya melenceng terus alasan pembenarannya. Oh, gitu ya. Dia pakai jempol. Dikait sini. Telunjuknya mengamankan jempolnya. Jadi yang bekerja hanya dua jari. Jempol dan telunjuk. Tiga jarinya disimpan. Nahan ya. Digenggam. Pempuan ya. Tarik. Nah, untuk style sendiri, kira-kira ada nggak? Maksudnya ini sebutannya stylenya, misalnya apa gitu? Ini stylenya apa gitu? Ada nggak sendiri? Gaya memanah itu sendiri? Klasik misalnya, apakah milenial misalnya seperti itu atau gaya Joko style misalnya. Kalau untuk panah horsebow ini nggak ada gaya-gayaan ya, nggak ada style-stylean. Dia hanya ada teknik draw ini banyak sebenarnya tekniknya. Nah, teknik berarti? Saya juga nggak terlalu memperdalam ilmu teori ya berarti kali itu ya? Teorinya emang banyak ada di buku-buku kitab-kitab ulama panahan kan. Kudurul belum sempat belajar. Masya Allah. Berarti senyamannya kita lah ya. Senyaman kita yang jelas untuk busur ini kita menggunakan jempol dan telunjuk. Nah, untuk menentukan supaya kita ya supaya jangan jauh-jauh amat lah dari target gitu kan, di mana anunya akurasinya tuh ngambilnya di mana gitu kan, terus ngekernya ya gimana? Pertama posisi berdiri dulu. Ya. Posisi berdiri. Afwan lagi sebelumnya, kalau misalnya orang kidal seperti apa? Kalau kidal sama aja. Kalau kidal? Ya. Megangnya sama seperti ini. Hanya saja posisinya di sebelah kiri. Anak berarti yang megang tangan kanan ininya, tangan kirinya? Kirinya posisi arrow di sebelah kiri. Oh, sebelah situ malah. Nah, posisi mananya pun miringnya sebelah kiri juga. Nah, gini, kurang lebih. Kalau kidal sama, hanya aja beda posisi. Kalau busur standar atlet itu risernya beda, harus dipesan khusus untuk yang kidal. Beda ya? Beda. Ini kebanyakan main insting ya kalau menurut Ana sendiri kalau feel, main feel gitu ya. Menembak itu kebanyakan main insting, feel daripada ngeker. Oh gitu malah ya? Sebenarnya kalau dikeker pun bisa, ada standarnya untuk ngeker bisa. Ya. Posisi badan miring ke arah target. Kalau ke target depan berarti
Posisi badan miring. Ya. Kita ngeker itu bisa pakai mata kanan atau mata kiri. Ya. Tergantung ini ya, apa namanya? Kebiasaan ya? Atau itu. Kalau anak kebanyakan pakai insting. Insting ya. Hah? Malah jarang ngeker mata. Jarang. Berarti main cuman gerakin gitu ya. Jadi posisi di mana yang pas? Kita pas awal-awal kita nyoba nembakin pertama. Nah, Ahi, ini kalau untuk ini sendiri, ini adakah standarnya bahwa ini sisinya di sini, yang ini sisinya, atau bisa ini boleh ke sini, atau ada ininya, ada rule-nya? Kalau untuk penggunaan bulu, ya. Ini nggak ada rule tersendiri ya. Kalau dia 3, berarti posisinya harus selang-selingnya? Istilahnya harus imbang, posisinya harus imbang. Kan 3 ini penggunaan 3. Ya, mungkin patokannya ini, Ahi. Ini kan untuk penahan, ya. Enggak, ini hanya apa namanya? Kalau bukan masalah Anda itu di sini, bukan ini sebagai patokan. Gak pengaruh ini sebenarnya. Gak ngaruh ya berarti. Kalau untuk bulu gak pengaruh. Udah pengaruh ya. Ini hanya mengikutin apa namanya bus anak panah untuk standar atlet. Oh seperti itu ya. Jadi ngikutin itu aja. Kalau bulunya gak ngaruh mau dianya di sini apa namanya? Ya sejajar dengan ini kah? Ini nggak masalah. Nggak masalah ya. Anak kira tidak, dia kan seperti selisih ya, selisih dengan lubang ini. Nah, anak kira harus seperti itu. Ini kalau, kan kayak kalau ya kan? Standar atlet kan emang harus gini dia. Posisi dua bulunya harus datar di sini. Oh, seperti itu. Nah, ini hanya mengikutin aja. Ya. Sebenarnya nggak masalah walaupun asal imbang dia posisinya. Nah, coba antum coba tadi yang pada saat yang di posisi membidikkan supaya tidak jauh dari target atau pas ke targetnya gitu. Nah, di Umair Archery tadi yang best seller yang mana? Yang best seller saat ini yang ini. Oh, yang ini malah. Ini yang Turki tadi. Bending. Hah? Kalau istilah di dunia perpanahan namanya booster bending. Bending. Karena fibernya di bending. Oh itu anunya, prosesnya ya? Iya, oh ini malah best seller ya? Iya best seller. Mungkin antum bisa sampaikan sedikit kenapa alasannya best seller, mungkin apakah nyaman atau sementara antum sendiri pakainya yang itu kan tadi? Nah untuk praktek ini, karena ini tarikan lebih ringan. Nah, kenapa orang lebih best seller ini? Kalau busur ini best seller karena pertama lentingan lebih bagus. Kedua model pasti ya. Oh iya, pasti artnya ya. Masya Allah ya. Model lebih bagus. Kedua lentingannya, dan jadi daya lesat anak panahnya lebih cepat. Oh seperti itu ya. Berat tarikan sama tapi lesatannya beda. Lebih kenceng yang ini berarti? Iya lebih kenceng ini. Oh itu makanya ini best seller ya? Iya. Berarti di angka berapa kali ini antum jualin? Paling tinggi 850.000. Nah yang membuat beda kan dengan seperti ini ada yang, ini kali ini sendiri 4,5? 850.000. Yang ini? Iya. Nah kalau yang ini 450.000 sendiri, yang di apa namanya seperti ini ada yang 850.000 itu apa yang membedakan? Ada kan harganya yang ini 850.000? Enggak, atau khusus yang ini? Khusus itu. Oh, yang berarti kalau yang ini ringnya harganya 450. Kalau ini sekitar 450.000. 450.000 ya. Oh, berarti yang ini ya. Kenapa? Karena bahan bakunya memang lebih mahal ini. Bahan baku sama, hanya proses pembuatannya beda. Oh, tingkat kerumitan pembuatan itu yang membuat pembuatan bisa paling cepat 4 hari. Oh, 4 hari lebih cepat. Lama ya. Karena tadi yang Anto bilang tadi semalaman, ada yang tadi semalaman harus harus diinapin dulu gitu ya. Kalau ini itu tidak perlu. Kalau ini sehari bisa siap. Masya Allah, sehari siap. Siap. Baru tadi langsung sekalian praktik buat sehari ini siap, Masya Allah. Seharian langsung ya. Oh seharian, ya. Kita nanti mungkin perlu sisipan nanti pas antum proses pembuatan. Nah ini Ahi, sebelum kita tutup, pengalaman unik lah mungkin atau mungkin yang tidak terlupakan antum setelah antum menggeluti dunia panahan ini apa kira-kira? Pengalaman ya. Ya. Kalau ada pengalaman menarik mungkin ya. Ya. Awal-awal mengenal panahan ini, pertama jual, kedua itu kita ada komunitas panahan, istilahnya tuh battle archery. Jadi perang panahan. Ya. Awalnya kita sama teman-teman itu bentuk komunitas battle archery. Kudurullah saat ini sedang vakum komunitasnya, ya, jadi nggak ada aktivitas. Ya, itu kita perang-perangan menggunakan busur panah, tapi bahannya bukan ini, bahannya PVC. Dan anak panahnya kepalanya diganti sama busa. Tumpul. busa epa. Jadi kalau kena badan kan paling ya kayak seperti dipukul ya, tapi sakit juga tetap sakit kalau dekat tetap sakit ya.
Oh, tadi antum tadi sempat sampaikan PVC, tapi antum nggak bawa contoh yang PVC. Iya, nggak ada lagi contohnya. Memang tidak ada sekarang stoknya? Ada, tapi ya nggak layak ditampilin. Oh, gitu ya. Sudah rusak. Dan tidak sekarang peminatnya juga tidak ada? Peminatnya ada sih, tapi ana nggak jual lagi karena bahannya sudah, kualitas sudah menurun. Oh, seperti pas antum beli PVC bahan bakunya tidak layak dibuat, akhirnya nanti bisa menurunkan. Nah, untuk panas sendiri kalau antum ini nih, apakah buy order atau ready stock? Misalnya ada, kalau buy order kan artinya orang pesen dulu, baru antum buat. Atau ada ready stock, atau misalnya buy order itu orang pinginnya dibuatnya nanti gambar apa misal di sini, apa gitu. Itu bisa request seperti itu? Untuk saat ini masih pre-order ya. Oh, berarti? Itu belum ada stok. Stok hanya satu, kadang pun nggak nyampe. Untuk contoh barang ya? Untuk contoh barang. Karena biasanya itu, kalau anak buat satu tuh ya nggak lama sudah terjual lagi. Masya, jadi nggak pernah ada stok. Oh, berarti sekarang sesuai, yang jalan sesuai pesanan ini aja. Sesuai pesanan ya. Berarti ada yang pesan. Nah, kemudian cara pembayarannya apakah bayar di muka atau bayar separuh harga dulu atau seperti apa, atau selesai baru dilunasi? Yang jalan sama ini? Pertama ada yang lewat marketplace. Kalau langsung itu biasanya mereka kasih DP ya. Bisa kalau dari luar kota tuh. Masya Allah, dari luar kota? Kasih DP 20 atau 30%. Setelah barang siap dikirim baru dilunasi. Pas antum kirim, lunasi dulu ya? Ada juga lewat marketplace. Pasar yang, tadi antum cerita tadi yang paling menarik tadi. Apa tadi itu poinnya tadi tuh? Yang pengalaman tadi tuh? Kegiatan Battle Archery. Oh, berarti yang, tapi di Jambi ya? Di Jambi. Namanya apa komunitasnya? Komunitasnya Asyafi'i Battle Archery. Masya Allah, berarti itu teridik cuma di Jambi atau mungkin ada lihat di tempat lain? Idenya pertama kali itu muncul dari salah satu teman itu kan. Dia lihat di luar negeri itu sudah main seperti itu orang-orang barat. Masa kita muslim kalah kan? Jadi kayak seperti kita waktu kecil dulu, kita balik dulu ke kecil itu waktu pas itu kita main tembak-tembakan ya sebenarnya. Tapi ini kita ganti dengan panah ya. Panah. Nah, di mana waktu itu lokasinya waktu pas main? Lokasi itu main dulu pertama kali di lapangan terbuka ya, dekat rumah, kedua di taman remaja. Ada berapa kali main taman remaja? Yang ketiga di lapangan futsal di Broni. Aturan permainannya seperti apa itu kalau itu? Aturan permainannya itu kalau terbuka kan berarti tidak ada media untuk kita sembunyi kan artinya? Kalau di taman remaja kan ada banyak pohon tuh. Ya, di situ tempat berlindung. Oh, berarti situ. Jadi ya, dibagi dua tim. Satu tim terdiri dari masing-masing 5 orang. 5 orang. Jadi dipisah tempat kan? Ya. Pisah tempat. Pertama kita tuh rebutan ini dulu. Busur sama anak panah ditaruh di tengah. Oh, lari, kejar? Lari, kita kejar, balik lagi ke belakang, langsung nembak. Berarti seperti apa poinnya? Poinnya kalau sudah kena anak panah, udah mati itu, harus keluar. Oh, itu ya. Berarti di lapangan. Berarti nanti siapa yang paling cepat kena itu habis, berarti kalah tadi? Iya, kalah. Oh, berarti poinnya seperti itu? Poinnya seperti itu. Berarti lumayan sakit tapi itu walaupun... Iya. Nah, jarak kita menembak sendiri, bolehnya... jarak minimal berapa atau maksimal berapa? Kalau minimal, kalau sudah kawan kita nyerah, sudah kita tidak boleh nembak. Misalnya jarak dekat nih, dia sudah angkat tangan, tidak boleh tembak. Nah, kalau masih jauh, kita bebas nembaknya. Pas dia misalnya mau lari gitu ya? Kalau dia lari, masih boleh ditembak. Nah, kan kita... Itu kan ada area-area tubuh kita yang area berbahaya. Nah, kira-kira pakai pelindung ya? Kita waktu pertama main itu pakai helm. Helm. Diwajibkan pakai helm. Hanya helm sih pengaman kita karena... Tapi yang full face ya? Full face, helmnya tutup. Ya. Tutup full. Ya. Ada juga pakai masker kan? Ada masker topeng itu. Ya. Ya, karena itu kan di daerah karena muka. Karena daerah itu yang paling rawan kan? Ya. Kalau bagian lainnya insya Allah gak masalah walaupun kena. Ya, ya. Nah, paling ya... Tapi pas dibuka bajunya... Paling biru. Biru-biru. Masya Allah. Akhirnya nanti brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita hari ini. Di program kita, Testi-Testi. Dengan narasumber kita tadi, Ahi Joko, seputar kisah perjalanan hijrah beliau, sekaligus tadi kita mengenal ataupun mengetahui informasi terkait panahan dan alat-alat pendukung serta usaha beliau yang sekarang menggeluti bidang perpanahan. Semoga yang kita lakukan hari ini menjadi jalan dakwah, walaupun ilmu tadi yang kita dapat itu adalah bagian dari permainan yang
dicontohkan oleh Rasulullah bagian dari permainan yang mendatangkan pahala. Semoga yang kita lakukan menjadi jalan dakwah untuk kita semua. Dan kembali kami mengajak Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada. Tema hari ini itu adalah salah satu dari masukan Ikhwan kita di rumah. Nah, untuk program tes-tes kita selanjutnya, kembali kami mengajak Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, untuk ikut ambil bagian ide ataupun saran narasumber maupun tokoh yang akan diliput di program selanjutnya. Kemudian kita juga masih membuka donasi terkait kegiatan dakwah kita. Kemudian di channel Jambi Mengaji juga ada donasi untuk beras yatim. Mari kita ambil bagian dalam kegiatan dakwah sekaligus menyumbangkan sebagian dari harta kita di jalan Allah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal pahala untuk kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Aufa dan seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.